Nah, ini dia lanjutannya, Lur. Jadi, lanjutan dari pencabulan anak umur 4 tahun tersebut kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan hukum korban tersebut berharap tidak kepolisian tidak berlama-lama untuk melakukan penyelidikan. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Terkait dugaan kasus seorang bocah perempuan yang masih berumur 4 tahun yang dicabuli oleh pamannya sendiri, ayah korban yang didampingi oleh penasihat hukum sedang mengurus pemberkasan untuk dilimpahkan ke kejaksaan nantinya. Nike, selaku penasihat hukum korban, menganggap bahwa pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga tindakan dari aparat penegak hukum dalam proses pengungkapan pun harus luar biasa. Nike menganggap proses BAP ulang ini merupakan tahap yang wajar, dikarenakan ada hal yang kurang sehingga tidak bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Nike juga mengatakan ia bersama keluarga korban akan terus mengawal kasus ini sampai ditentukan keputusan akhir nantinya. Bahkan Nike juga menyampaikan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak di Jakarta untuk ikut mengawal dan memantau kasus pelecehan yang dialami anak berumur 4 tahun oleh pamannya sendiri. Sampai saat ini pun pelaku masih belum mengakui perbuatannya tersebut. Namun itu tidak menjadi permasalahan bagi Nike dan keluarga korban karena saat ini pihaknya sudah memiliki data untuk menjerat pelaku. Bagi kami, kejahatan seksual terhadap anak itu kan kejahatan luar biasa. Sehingga tindakan dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan proses pengungkapannya itu pun harus luar biasa sebenarnya. Ya. Kalaupun sekarang ini ada pemeriksaan ulang, kami menganggap ini masih dalam tahap yang wajar dan normal. Mungkin ada yang belum lengkap sehingga perlu dilengkapi. Gitu. Tapi kami berharap proses ini tidak diperlama-lama lagi. Gitu. Berkas silahkan dilimpahkan. Kita berharap penuh pada proses peradilan nanti di pengadilan. Nah, kita ini Kak selaku pihak, Kak, mungkin langkah-langkah apa yang akan kita ambil ke depan? Kami akan kawal perkara ini. Jadi ini sebenarnya kejahatan terhadap anak kan bukan hanya persoalan biasa gitu ya. Dan kami pastikan bahwa dalam proses peradilan nanti kami sudah berkoordinasi juga dengan Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. Kami juga minta mereka untuk pantau ini dan sudah ditanggapi juga oleh Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. Fazil, Jek TV, melaporkan.